Baru-baru ni viral, Ustaz Abid Liu dikecam oleh seorang ustaz ni yang mempertikai video-video yang Ustaz Abid buat. Konon-kononnya macam menunjuk, dan dia ada cakap perbuatan Ustaz Abid memang rakam gambar-gambar muka-muka orang yang susah ni adalah haram sebab memalukan mereka. Okay, put aside lah ustaz tu. Saya tak nak kecam ustaz tu sebab kalau saya turut join mengecam, saya sama je macam ustaz tu. Saya just nak bagi tahu yang apa yang Ustaz Abid Liu buat tu, video-video yang Ustaz Abid Liu buat tu bukan sebab dia nak menunjuk, tapi sebab dia memang kena tunjuk. Sebab Ustaz Abid Liu diamanahkan oleh orang ramai. Orang ramai menyumbang kepada NGO Ustaz Abid Liu untuk beliau sumbangkan duit-duit tu kepada orang yang memerlukan. Tak ada istilah kata rakam ni, oh tak ikhlas lah, nak menunjuk lah. Tak, tak, tak. Dia buat tu ada sebab-sebab tertentu. Dan kalau kita tengok dalam video, dia pun tak pernah pun dia macam nak salam orang tu, lepas tu pandang kamera. Tak ada, tak ada. Kamera tu macam sekadar merakam saja. Dia tak ada rasa nak kena menunjuk macam tu, tak ada. Dan kamera tu nak tunjukkan yang dia dah pergi, dia dah jalankan amanah orang semua. Sebab masing-masing ada komitmen masing-masing. Jadi bukan semua orang mampu untuk turun padang, pergi jumpa seorang demi seorang orang susah untuk salurkan bantuan. Jadi dengan cara menyumbang kepada Ustaz Abid Liu, secara tak langsung bantuan kita telah sampai kepada orang yang memerlukan. Dan bagi saya, video yang Ustaz Abid buat tak ada masalah pun. Dia memberi inspirasi sebenarnya kepada kita. Kita mula nampak, oh sebenarnya ramai lagi orang susah kat luar sana, ramai lagi orang yang memerlukan bantuan. Kita rasa diri kita ni dah susah, tapi sebenarnya ramai lagi yang lebih susah. Dan kita rasa orang tu dah susah, rupanya ada lagi yang lebih susah. Jadi sebenarnya video Ustaz Abid ni secara tak langsung telah membuka mata kita dan fikiran kita untuk kita sama-sama menyumbang, teruskan bersedekah untuk bantu umat-umat Islam, rakyat-rakyat di negara kita ni yang masih lagi memerlukan bantuan. Dan yang terbaru, Ustaz Abid telah dipanggil oleh pihak polis untuk beri keterangan sampai tahap dia kata sampai sini sajalah dia punya tugasan. Dan dia terpaksa hentikan segala usaha-usaha dia tu. Saya sangat sedih bila dapat tahu pasal berita tu. Sebab tak ramai orang yang mampu nak buat macam apa yang Ustaz Abid buat. Berdakwah sana sini, dia jumpa dengan pondan, dia jumpa dengan orang miskin, dia jumpa dengan gelandangan, semua golongan dia jumpa. Semua orang dia santuni dengan kasih sayang dia. Dia dakwah dengan cara dia tersendiri. Dan memang terbukti, ia sangat-sangat berkesan. Dah ramai orang yang mula dekat dengan Islam disebabkan pendekatan Ustaz Abid. Jadi satu je nasihat saya kepada orang yang dekat luar sana yang ada perasaan sama macam ustaz yang mengecam Ustaz Abid. Kalau kita ni tak mampu nak buat kebaikan, jangan kita jadi penghalang untuk orang lain buat kebaikan. Ustaz Abid, kami bersama dengan ustaz.